Ini Mas Ali itu, Mas Ali. Ini warung si Nongko di Kabupaten Semarang. Yang menarik dari tempat ini adalah ada masakan yang khas. Namanya oblo-oblok. Tapi oblo-obloknya spesial karena ternyata oblo-obloknya ini oblo-oblok godong kopi. Mungkin ada lagi yang godong jati, godong pring. Tapi hari ini oblo-oblok godong kopi. Kita akan cicipi bersama nanti seperti apa rasanya. Dan ini yang khas di sini. Ada juga mangut belut. Terus kemudian, wah lah ini. Aduk, babat. Dan di sini yang menarik ada musola, ada perpustakaan, lalu ada kopi bubuk Kalisari asli. Ya, Kalisidi itu sebelah sini, Kalisari sebelah sini. Lalu ada juga itu tulisan yang menarik, nanti silakan dilihat. Di sini tidak menyediakan minuman saset, mengurangi limbah plastik. Dan mungkin tidak baik untuk kesehatan. Jadi ada orientasi lingkungan yang menarik, ya. Nanti coba Anda datang ke sini, cicipi, enak. Tak isi panas ya? Oblok-oblok, godong, kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak rasanya? Ganjar. Lipet. Tahu nggak rasanya? Persis oblok-oblok.